Kenapa tu? Upin, dia nak cakap. Apa dia? Cakaplah. Kak, untuk maraton ni, kita orang nak kasut baru, boleh? Ha? Cakap lagi sekali? Kita orang nak kasut baru. Kasut yang sesuai untuk berlari. Supaya kaki tak sakit. Pakai aja kasut suka yang dah ada tu. Kasut tu memang untuk berjalan, berlari. Semua boleh. Alah, tapi tak bergaya. Amboi, mengada-ngadanya. Upin, Ipin, masuk larian memang bagus untuk kesihatan. Tapi bukan tempat nak bergaya. Yang penting, kita lari ramai-ramai dan seronok. Tak apa, tak apa. Kalau nak bergaya sangat, akak boleh bagi korang t-shirt baru. Nah. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Pakai tau. Ayo, Kak. Apalah kak ni, baju kita sama je dengan semua orang. Memanglah, masa maraton semua orang dapat baju sama. Ipin, Ipin, korang baru sampai? Mana yang lain? Entah. Dua singgit. Kerja kau rupanya. Patutlah kau tak masuk larian. Bukan aku tak nak, tapi aku terpaksa jual lari ni. Mak aku suruh. Nah, aku belanja. Nah. Aku dah tengok medal dia. Cantik. Tak sabar aku nak bawa balik. Itu pun kalau kau menang. Kalau tak menang, tak dapat medal. Ya ke? Tapi... Selamat pagi dan selamat datang ke acara larian maraton suka-suka Kampung Durian Runtuh. Sama-sama. Lagi betul-betul tau. Nanti tunjukkan aku medal. Sebelum mula, mari kita sama-sama bersenam aerobik untuk memanaskan badan. Diorang lari lagi sangat. Nak menang medal lah tu. Cepat, Ipin. Cepat. Airan, kenapa semua orang lari belahan je? Biarkanlah. Senang kita nak menang. Kanan nampaknya sekarang ini. Kita sekarang sedang berada di hujung perlawanan. Cuba menyerang berhabis-habisan. Kami hanya menunggu masa untuk menyerang. Wisa penambah nampaknya masih lagi menyelamatkan. Masih lagi menyelamatkan. Kau lawan dalam permainan pengantaran. Wisa, patah, jantik.
2-3 burung terbang, kita menang. Tak sabarnya nak tengok perlawanan akhir. Iya ni, kayaknya seru. Malaysia lawan Indonesia. Yalah. Kalau dapat tengok kat stadium, mesti seronok. Betul. Mimpilah. Nak dapat tiket pun susah. Mesti ramai orang. Nanti Daddy bawa aku tengok. Bawa kita orang sekali. Kita orang kan kawan baik kau. Takkan nak tinggal kot. Yolah. Kita kan kawan. Betul. Boleh lah. Yolah. Nanti aku belikan. Ah, dah tu. Bising. Pergi. Balik. Atuk nak tiket? Atuk tak kisah. Kalau tak ada, tengok je kat TV. Dah, pergi balik. Habis bersepak. Okey, Atuk. Balik dulu. Ihsan, dah ada tiket ke belum? Belum. Didi aku sibuk. Tak sempat nak beli lagi. Wah, enggak sabar mau nonton. Ihsan, ingat lah. Tunca tiket. Yalah. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Mesti akak simpan dalam ni. Betul. Tak ada juga. Marilah kita tanya akak. Akak ni buat terkejut je. Betul. Nasib baik kita orang tak. Tak apa. Akak lagi terkejut tengok bilik korang. Kenapa sepa-sepa ni? Kita orang tengah cari baju bola. Untuk apa? Nak pakailah. Akak, kita orang nak pergi stadium. Tengok perlawanan akhir bola sepak. Hah? Yang Malaysia lawan Indonesia tu ke? Nak ikut. Dah ada tiket ke? Belum lagi. Tapi Ihsan belikan nanti. Dia belanja semua kawan baik dia. Hah? Ya ke? Suruh dia belikan tu akak juga. Mana boleh? Akak pergilah sendiri dengan kawan baik akak. Entah. Koranglah kawan baik akak. Tak. Kita orang adik-adik akak. Tak apa. Carilah sendiri baju bola tu. Akak. Upin, Ipin, mari sini. Ada apa tu? Sama-sama. Atuk pergi ke? Mestilah. Kalau tak, siapa yang nak bawa korang? Tanya je. Atuk, tiket ni 4 je? 2 untuk korang, 2 lagi ajaklah kawan-kawan. Atuk dah ada. Mana cukup? Kawan-kawan kita ramai. Ajak kawan baik je lah. Kawan baik? Pin, jangan bagi tahu sesiapa yang kita ada tiket. Kita tunggu Ihsan punya tiket dulu.
Harap-harap ada. Jadi, kita semua boleh pergi tengok dekat stadium. Stadium? 15, 15! Sudah ada tiket ke? Mana ada? Alah. Tunggu je lah. Tak sabar. Haa, Caci ni tak sabar. Eh, Dada. Jom main. Jom. Tizzy, kau tak apa-apa? Aduh, kepala aku pusing. Maaf, Tizzy. Aku tak sengaja. Kau baringlah. Nanti pencet. Tak apa, tak apa. Kawan-kawan. Huh? Kawan-kawan. Daddy aku kena pergi kerja luar bandar. Jadi, tak sempat nak beli tiket. Minta maaf banyak-banyak. Aku balik dadah. Oh. Bising-bising. Tapi aku dah berangan-angan nak ke stadium. Oi, huh? Apa tarik-tarik tangan aku ni? Aku berangan tadi. Tak habis-habis berangan. Betul ke? Aku saya nak ikut. Oh, saya juga, saya juga. Mobles, mobles. Boleh kan? Boleh. Jangan tinggalkan aku pula. Tahu tahu. Aku juga mau ikut. Mau duduk di sebelah Meme ya. Jangan aku. Boleh enggak? Ya, cepat. Ayo, kat sana aku nak beli macam-macam. Aku pakai baju yang apa? Tak apa dia. Oi! Diamlah. Dia orang ada dua tiket bola, mau kasih dua orang kawan baik. Ada faham? Itulah, tak tahu nak bagi siapa. Semua kawan baik kita orang. Betul-betul-betul. Senang je. Satu tiket bagi aku, lagi satu bagi Ihsan. Atau Mak Il. Atau jadi perempuan tak payah pergi. Tengok kat rumah je. Fizy! Memang kenal tak? Aku salah cakap ke? Minta maaf. Yeesh! Apa? Badan. Mana aku dapat tiket eh? Haa. Mana korang dapat tiket? Mana? Cakaplah cepat. Atuk. Mana atuk ni? Atuk! Nanti. Makan. Buat 3 kudap-kudap. Ini durian sangat sedap. Itu durian IOI. Baru sedap. Sedap. Ini pun sedap juga. Nyam-nyam. Itu durian udang merah. Patut sedap. Tapi yang ini paling enak. Isinya tebal. Sedap. Oh, itu musang king. Yang orang tergila-gila suka. Betul-betul-betul. Harganya mahal. Opa tak mampu beli. Korang datang ramai-ramai ni apa hal? Atuk, Upin dengan Ipin. Atuk bagi tiket bola. Untuk kita orang tak ada ke? Tak ada. Dah habis terjual. Korang berdua dah pilih siapa yang nak dibawa? Belum. Susah nak pilih sebab semua pun korang baik. Mana tiket tu? Bagi atuk. Siapa nak pergi? Meme dengan Susanti pun nak pergi tengok. Kita mau tengok stadium, Ma. Bukan tengok bola. Enggak pernah ni masuk stadium. Saya pun. Itu je.
Semua saya punya. Aku punya lah. Semua saya punya. Apa lagi datang ramai-ramai ni? Patuk, nanti kita tengok bola sama-sama ya. Kita orang dah ada tiket. Dua Atuk bagi, dua lagi Upin Ipin bagi. Jadi, Upin Ipin tak pergi ke? Meme dengan Susanti pula. Meme dengan Susanti tak jadi nak pergi. Kaki Upin bengkak. Tak boleh jalan. Jadi, Upin tak boleh pergi. Ipin pun tak pergilah. Bertuah korang dapat kawan baik macam mereka. Tapi korang ada ingatkan mereka? Patut kawan baik. Kita tengok sama-sama. Satu hantaran. Ini perutai kita. Hantaran cantik. Makan gula-gula kapas, apple madu, strawberry coklat, ais krim dan macam-macam lagi. Maklumlah, Intan Payung Daddy minta aja semua dapat. Kalau tidak, dia menangis. Tak nak makan lagi. Alah, aku main-main je. Minta maaf ya, Isan. Minta maaf. Tak nak. Tak dapat pergi lagi. Nangis lagi. Saya apa mau pergi? Susanti, nanti kita pergi sama-sama. Bisa aja. Baru nak pergi. Aku tiap-tiap malam ada sana. Jual ayam, aku tak jual RM2. Aku jual satu, RM2. Laku. Patutlah kerja sekolah asyik tak siap. Ish, kau ni main. Ish. Tak sabar ni nak pergi. Sekolah dah balik. Opa-opa, malam ni kita pergi fun fair kan? Sepatutnya. Tapi, akak kau dah demam. Pagi tadi pergi sekolah, elok je. Bila kena apa? Baru ni ha demam. Korang pergilah. Tapi akak macam mana? Taulah akak jaga diri. Tapi akak... Ha, macam mana? Nak pergi juga ke malam ni? Kesian akak tinggal sorang-sorang. Kita pergi lain kali je lah, Opa. Yelah. Akak dah betul-betul sihat ke ni? Dah. Yeay! Malam ni bolehlah pergi funfair. Boleh. Yeay! Funfair tu dah habis. Betulnya apa? Bila habis? Entah. Opah tengok tempat tu dah kosong.
Ini semua salah akak. Ai, akak pula? Yalah, kenapa akak demam? Dah tak dapat pergi fun fair. Tak nak lah. Nak balik. Busan lah. Apalah nak sedih-sedih. Tak dapat pergi funfair je. Tuan-tuan dan tuan-tuan. Mari beramai-ramai funfair kampung durian runtuh. Ada macam-macam permainan dan persembahan mangsawan. Ada funfair. Dia buat kat kampung kita pula. Yeay! Boleh kita orang pergi? Kena bagi tahu apa? Yeay! Boleh jual ayam. Satu, dua ringgit, dua ringgit, dua ringgit, dua ringgit. Apa mama you? Opa, ada fun fair. Tahu. Kita pergi malam ni juga. Ish, belum mula lagi. Jom opa kita pergi. Tak sabar-sabar. Alah opa, malam ni lah. Nanti apa kita tahu. Apa kecoh ni? Akak, ada fun fair. Jom pergi. Mesti seronok. Tak semuanya. Kat mana? Kat padang kampung kita lah. Ha, bagus. Dekat sangat. Boleh kita semua pergi. Akak, jangan demam lagi. Suka hatilah. Opa, pakai ubat. Marilah masuk. Nantilah. Harus beli tiket. Opa. Ada? Ada? Kenapa? Habislah. Nanti banyak kau tak dapat main. Opa akan cakap, jangan naik. Tinggi tu. Bahaya. Nanti jatuh. Memandai je kau, Mail. Eh, Opa. Mail masuk dulu. Ipin. Ipin. Nanti beli ayam kat orang aku, ya? Tak nak. Jom masuk. Jom. Opa dah main semua ni. Puas Opa dapat main. Dah, jom balik. Opa dah penat. Ah, Opa. Kita orang belum main lagi. Lah. Lupa nak ajak cucu Opa main. Kita